Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Hari ini mau kemana ini Pak? Pagi-pagi Pak? Mau nyoblos. Di TPS mana ini? 15. Alamatnya? Di SD 1, Golan Tepus, Mojoko Kudus. Nyoblosnya bareng siapa aja nih Pak? Bareng keluarga lah, sama anak dan istri. Kebetulan satu TPS. Oke. Presidennya saya kan urusan dunia maya. Nah, untuk pesta demokrasi ini kan urusan negara. Saya sebagai warga negara yang baik mengajak seluruh rakyat Indonesia harus ikut berpartisipasi. Pilih yang terbaik. Semoga negara semakin baik, semuanya semakin baik dengan harapan hasilnya baik. Ini tadi nyoblos sama siapa aja Pak, dan ada pengawalan nggak nih Pak? Ya. Itu Pak polisi yang ngawal. Pak, tadi kenapa habis nyoblos kok yang dicelupin saya di tengah Pak? Iya. Presiden satu ini kan memang harus begitu. Ada yang istimewa kan. Ini kan gelaran pemilu puncaknya hari ini Pak. Jangan dengan juga pakai kas kontrol itu ada maksudnya enggak Pak? Hidupin harus kontrol. Iya kan? Setelah rame-rame jangan sampai ada perpisahan. Kontrol diri sendiri, kontrol ke orang lain. Tentunya harapannya itu kembali agar hidup ini semakin baik. Pesan buat warga negara Indonesia yang saat ini masih ada waktu untuk menyoblos, Pak. Harus nyoblos. Cepat berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan pilihannya, untuk melakukan haknya sebagai warga Indonesia yang baik. Jadilah warga negara yang taat peraturan agar Indonesia ini lebih aman. Pak polisinya jaga pun aman, tidak ada masalah dari masyarakat, polisinya pun kerjanya enak. Nah, ini kan kemarin adanya capres fiktif ini kan untuk meredam konflik komentar antara
kubu 1 dan 2 ya. Nah ini setelah Pilpres ini terus kedepannya seperti apa Pak? Ini, Pak? Udah di Aldo ini Pak? Kontrol, ini seperti yang sudah saya pakai ini. Bahwa hidup ini harus kontrol, jangan sampai lepas kendali. Dan kontrol ini akan saya kampanyekan agar hidup ini selalu kebaik untuk kedepannya. Maksudnya menjadi kontrol pemerintahan atau seperti apa Pak? Kontrol untuk diri sendiri maupun orang lain. Pak, harapannya nanti Pak, kontrol pemerintahan yang terpilih seperti apa Pak? Ya semoga mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa ada kecurangan, tanpa ada rasa saling curiga. Makanya itu pentingnya kontrol, penting natabayun untuk bahasa kiai-nya kan seperti itu. Kita semua. Pak, bisa diceritakan Pak pengalaman di TPS ini mencoblos dengan jumlah kertas suara banyak ini Pak? Baru sekali ini. Baru sekali ini. Terus tadi sempat kesulitan apa enggak? Enggak. Presiden masa kesulitan urusan okay. Gitu. Terus ini tadi masuk di TPS banyak fan enggak Pak? Ada lah. Bahkan tadi ada foto-foto. Ada foto-foto ya Pak ya? Halo bre, jangan lupa tonton Cerita Mulia Kudus. Lalu subscribe, awas kalau udah ada mau subscribe. Tak pilihkan kamu. Datang dan nikmati acara Cerita Mulia. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.